bawah administrasi Presiden Joko Widodo. Pemerintah mengaku tidak memiliki dokumen tersebut meski mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah resmi menerima dokumen TPF Munir pada tanggal 24 Juni 2005. Sehingga sudah seharusnya diumumkan dan ditindaklanjuti untuk menunjukkan bahwa negara ini serius atas hasil kerja dan kebijakan yang diputuskannya. Bahwa kelalaian dan ketidakpatuhan ini telah merugikan saya sebagai keluarga korban selama 12 tahun terjadi ketidakpastian hukum karena tidak adanya tindak lanjut yang memadai dalam mengusut konspirasi kematian suami saya Munir. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo, perintah Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung untuk menemukan dokumen tersebut sama sekali tidak menjawab persoalan ini dan juga tidak dapat menggugurkan kewajibannya untuk segera mengumumkan hasil rekomendasi TPF Munir. Kan pasti akan boleh tahan pidana seperti itu. Iya pasti. Jadi kan ada hukum, ada seperti tadi yang kita bilang bahwa ada undang-undang yang mengikat dalam ruang itu. Tapi sekali lagi kita tunjukkan kalau misalnya